أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. Para jamaah Masjid Nurul Huda Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al Adabul Mufrad. Kita telah sampai pada bab Da'watul Mazlum, bab tentang doanya orang yang teraniaya. Doanya orang yang teraniaya adalah makbul. Jadi para jamaah, kita harus hati-hati di dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita kepada siapapun. Kezaliman itu para jamaah ada beberapa kriteria. Pertama, zalim kepada dirinya sendiri. Yang kedua, zalim terhadap orang lain. Yang ketiga, zalim terhadap Tuhan kita. Inilah tiga perkara kezaliman yang harus kita antisipasi pada diri kita. Kezaliman terhadap dirinya sendiri seperti apa para jamaah? Seperti ketika misalnya pola makan yang kurang baik. Pola makan yang kurang baik. Karena dengan pola makan yang kurang baik ini akan menimbulkan apa pada diri kita? Penyakit. Termasuk di antara kezaliman pada diri kita ketika kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena dengan maksiat-maksiat itu kita nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk kezaliman. Kemudian mengkhianati kepercayaan ketika kita dipercayai atau diserai tugas misalnya, kemudian mengkhianati kepercayaan, ini termasuk juga zalim terhadap dirinya sendiri. Ibadahnya ngelelet misalnya, atau kurang tepat misalnya, ini termasuk zalim terhadap dirinya sendiri. Adapun zalim terhadap Tuhan seperti apa para jamaah? Zalim terhadap Tuhan seperti misalnya tidak taat kepada Allah. Ini zalim terhadap Allah, ya, terhadap Tuhan. Menzalimi Tuhan kita contohnya seperti apa? Tidak menjalankan perintah-perintahnya. Ya, bahkan kemudian mendatangi larangan-larangannya. Ini artinya kita telah menzalimi Tuhan kita, telah menzalimi Allah sebagai Tuhan kita. Berbuat kesyirikan, melakukan kesyirikan, ini juga termasuk zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menyembah kepada selain Allah, ini kezaliman terhadap Allah Tuhan kita. Dan begitu seterusnya. Orang lain seperti apa? Kezaliman kepada orang lain seperti misalnya merusak hak-hak orang lain. Ya.
merusak kehormatan orang lain, ini termasuk mendzalimi orang lain, menjadikan orang lain sakit karena kita atau terfitnah karena kita, ini termasuk kriteria mendzalimi orang lain. Jadi para jamaah, zalim di sini maknanya sangat luas sekali. Intinya sesuatu yang melampaui batas yang kita lakukan, ini semuanya masuk kepada kezaliman. Semua nanti berakhir kepada menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena semua perilaku yang dilakukan, baik misalnya negatif dalam menjalankan keagamaan, ya, negatif dalam beriman kepada Allah, kemudian negatif dalam pergaulannya terhadap orang lain, akibat kerusakan ini akan menimpa dirinya sendiri. Maka kezaliman itu sangat sangat berat, ya, sangat berat, akan mendapatkan banyak kesulitan pada diri kita, akan mendapatkan banyak apa namanya maksiat, ya, jalan-jalan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa bagi orang yang teraniaya, ya, misalnya kita menganiaya orang lain, misalnya orang lain terfitnah dari kita, orang lain hartanya menjadi berantakan, keluarganya menjadi berantakan karena lesan kita, karena tangan kita misalnya, maka orang yang kita zalimi namanya apa? Mazlum. Al-mazlum. Al-mazlum artinya orang yang teraniaya. Nah, di dalam Islam para jamaah ada bab secara khusus, yaitu bab dakwatil mazlum, bab doanya orang yang teraniaya. Bagaimana doanya orang yang teraniaya, dan ini sangat berbahaya, maka sebagaimana ini. Qala al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Syaiban an Yahya, dari Yahya, an Abi Ja'far, dari Abi Ja'far, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, salasun, ada tiga perkara, salasu da'awatin, ada tiga doa, mustajabatun, yang mustajabah. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Wa da'watul musafiri, dan doanya orang yang dalam musafir. Wa da'watul walidi ala waladihi, dan doanya orang tua kepada anaknya. Qala Syekh Al-Albani, sahihun. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Mari kita kenang dulu para jamaah, hadis ini para jamaah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga perkara, ada tiga doa, ya, ada tiga doa yang mustajabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus waspada, ya, kita harus waspada. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Nah, ini berbahaya sekali para jamaah. Makanya kita harus menjaga diri kita, jangan sampai menganiaya siapapun, jangan sampai orang lain teraniaya dari kita. Karena kalau sampai dia yang teraniaya itu mengangkat tangan para jamaah, ya Tuhanku misalnya, ya Tuhanku istriku digoda oleh si fulan,
maka hancurkan dia. Masya Allah. Tiba-tiba saat itu ditabrakkan oleh Allah dengan benda keras, hancur dia. Nah ini para jemaah. Atau ketika berada di laut, ya Allah tenggelamkan dia, tenggelam. Bahaya itu. Ya Allah, apa namanya, rumahku dirusak oleh tetangga sebelah. Maka bakarlah rumahnya, Masya Allah. Lalu dibakar oleh Allah. Ini bisa jadi. Karena Rasulullah sudah katakan, doanya orang yang teraniaya itu adalah mustajabah. Mengganggu tetangga, lantas tetangganya berdoa karena terganggu. Ini bahaya. Bisa saat itu pula Allah turunkan azab. Ya. Ini doanya orang yang dizalimi. Doanya orang yang dizalimi. Dikempang, ya. Hutang gak dikembalikan misalnya. Hutang sekian puluh juta gak nyaur. Padahal orang yang punya uang itu sangat membutuhkan. Sudah ditakin dan lain sebagainya, malah kemudian balik marah misalnya. Lantas dia berdoa, ya Allah, saya dianiaya oleh fulan. Maka bangkrutkan bisnisnya, ya Allah. Akhirnya bisnisnya bangkrut, Masya Allah. Ini bisa para jamaah. Makanya ini kita harus waspada, ya. Dan kita harus mewaspadai diri kita, para jamaah. Jangan-jangan pada diri kita ada dosa-dosa yang perlu kita tobati. Ada juga para jamaah kezaliman itu kepada, mungkin kepada selain manusia. Contohnya kepada apa? Kepada ayam misalnya, ya, kepada peliharaan. Punya ayam, manusianya makan setiap hari berapa kali? 3 kali. Ternyata ayamnya seharian cuma dimakani sekali, sehingga akhirnya kelaparan. Ini juga berbahaya, ya. Memelihara kambing, ternyata sehari cuma dimakani sak tekem. Bahasa Indonesia ini sak pinten, sak tekem nih, ya. Cuma seikat. Seikat itu pun gak kenyang. Makanya malam hari berontak. Enak-enak tidur kambingnya berontak semuanya. Biasanya mereka berbunyi bersuara kan? Itu kalau sudah seperti itu biasanya karena lapar, para jamaah. Nah ini. Manusianya 3 kali kenyang-kenyang, peliharaannya ternyata cuma sekali. Ini zalim. Ini zalim. Ya, bisa saja kita ini para jamaah banyak terhalang dari kebaikan, banyak musibah yang menimpa kita, mungkin juga karena hal-hal seperti ini. Kita menzalimi, pertama zalim kepada Allah, ya kan? Zalim kepada Allah seperti apa? Ya, bermaksiat, sholatnya ke masjid cuma seminggu sekali. Ya, itu kalau mau. Terkadang enggak ke masjid sama sekali. Ini termasuk zalim kepada Allah enggak ini? Iya. Karena hak Allah adalah disembah. Hak Allah bagi kita adalah kita menyembah kepadanya. Ternyata menyembahnya kurang baik. Berarti kita telah menzalimi Tuhan kita. Jadi kemaksiatan kita, kemudian ibadahnya yang lelet, yang kurang baik, ini zalim kepada Allah. Nah dari situ bisa saja kita ini kesulitan menghadapi banyak persoalan itu karena itu juga bisa. Juga bisa jadi karena kita menghadapi kesulitan karena kurang baik dalam menjaga peliharaannya. Punya kucing di rumah tapi jarang dikasih makan misalnya, ya. Melihara ini, melihara ikan di akuarium ternyata jarang dikasih makan. Kemudian melihara burung jarang dikasih makan, dimasih makan cuma sedikit-sedikit misalnya. Gara-gara itu pula kehidupan kita jadi seret. Bisa jadi para jamaah. Kehidupan kita ada banyak benturan, bisa jadi. Terkadang kita kurang baik dengan tetangga, ini juga bisa. Mungkin di antara tetangga itu karena merasa tersinggung sehingga ada pikiran untuk
mendoakan yang tidak baik misalnya, karena tersinggung sehingga tetangganya dalam hatinya bicara, ya Tuhanku, aku benar-benar tersinggung dengan si fulan ini, aku benar-benar dipermalukan oleh si fulan ini, ya Allah. Lantas kemudian Allah mempersulit hidup kita. Jadi di sini para jamaah ini penting sekali, penting sekali. Kesulitan yang kita hadapi, musibah-musibah yang kita hadapi, ada kalanya memang itu ujian murni, di mana Allah ada kalanya juga karena dosa kita, karena dosa kita yang tidak kita sadari, sehingga menjadikan kesulitan dalam banyak hal. Nah, ini masalah-masalah yang wajib kita perhatikan pada diri kita. Jadi kata Rasulullah, da'watul mazlum mustajabat. Doanya orang yang teraniaya adalah makbul, mustajabah, diterima. Wa da'watul musafiri, doanya orang yang musafir. Kenapa dakwahnya, doanya orang musafir ini diterima para jamaah? Karena orang yang sedang musafir itu statusnya mazlum. Orang yang sedang musafir statusnya mazlum, teraniaya. Teraniaya oleh apa? Teraniaya oleh kondisi. Oleh kondisi. Di mana dalam perjalanan itu misalnya bersama istri, bersama anak-anak, masya Allah, bawa ransel, ya, bawaan-bawaan itu berat nggak kira-kira? Berat. Ketika masuk bus, masya Allah, kalau nggak cepet-cepet bisa jatuh itu. Ayo masuk duluan, anaknya dimasukkan ini, ngusung-ngusung ransel dimasukkan, belum nyari tempat di sana. Ternyata busnya sudah penuh sehingga harus berdiri semuanya dalam keadaan kesulitan. Ini namanya mazlum, teraniaya oleh apa? Oleh kondisinya, oleh keadaannya. Belum lagi nanti turun dari bis menuju ke desa, di mana kita pulang ke desa misalnya. Wah, di sana harus nyari beca atau nyari ojek atau apa. Sampai di desa pun harus apa, naik gunung, berat. Berat sekali. Inilah kenapa doanya musafir itu diterima oleh Allah. Karena status musafir itu mazlum, teraniaya. Teraniaya oleh apa? Teraniaya oleh kondisinya, di mana dia dalam keadaan berat. Ya, dalam keadaan berat membawa dirinya, keluarganya, barang-barang bawaannya, belum lagi keamanan di perjalanan, ya, belum lagi keamanan di perjalanan. Ternyata ada orang nyopet bawaan orang yang sedang musafir ini. Dia bawa uang cuma 3 juta pulang ke desa. Dari kota ke desa menempuh jalan 7 jam. Di tengah-tengah perjalanan dicopet ternyata. Uangnya 3 juta habis. Kira-kira orang yang sedang musafir kecopetan tadi kira-kira gimana? Bisa nangis, bisa. Nangis, stres. Akhirnya berdoa, ya Allah, uang saku saya dicopet, ya Allah. Maka hancurkan dia, ya Allah. Masya Allah. Tiba-tiba sekarang dia terpleset, jatuh, ditabrak mobil. Wallahi para jamaah. Dan ini berbahaya. Dia berdoa dalam keadaan kondisi yang sangat berat itu. Mazlum namanya. Itulah alasan kenapa dakwahnya, doanya orang yang musafir, mustajabah. Dan ini, kalau kita, makanya di dalam Islam, apa namanya, hudud, hukuman bagi orang yang mencuri itu berat. Dipotong tangan. Kemudian kalau mencuri lagi dipotong kaki yang kiri begitu. Dan begitu masya Allah berat. Ya, orang yang mencopet, orang yang merampok, di dalam Islam ada takzir. Takzir itu bisa dihukum, bisa dicambuk, ya bisa dihukum mati karenanya. Kenapa? Karena memang berat para jamaah. Ini orang sedang dalam perjalanan, ya. Sedang dalam perjalanan, masya Allah, capek. Bawa anak, bawa istri,
bawa barang-barang, bawa barang-barang bawaan, bawanya saku cuma pas-pasan, tiba-tiba tas bawaannya, uangnya dibawa lari. Ini berat para jemaah. Apa namanya, tingkatan stresnya, ketakutannya dan lain sebagainya, ini sangat berat. Ketika dia berdoa, ya Allah, barang bawaanku dibawa lari orang, ya Allah. Ini berat ini. Tujuh langit langsung terbuka para jemaah. Langit pertama sampai langit ketujuh tembus sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah menerima tobatnya, menerima doanya. Dan ini hal yang sangat wajib kita hati-hati. Bahkan kalau kepada jaraknya musafir yang ditentukan. Gimana? Jarak musafir. Musafir itu biasanya kalau cuman antara muter-muter Surabaya, orang belum katakan musafir. Betul enggak kira-kira? Tapi kalau orang pergi ke misalnya ke Mojokerto, orang katakan apa? Musafir. Dari Surabaya ke Jombang, orang katakan apa? Musafir. Tapi kalau dari apa namanya Jagir ke Kerungkut, orang katakan musafir. Misalnya jenengan ada anaknya dari Jagir ke Kerungkut, terus bapak ditanya, Pak, putra bapak kemana? Jawabnya musafir atau sedang ke Kerungkut begitu? Nang sebelah ini, musafir atau enggak kira-kira? Menurut kita, selama ini orang kalau hanya sekedar ke Kerungkut saja, ya dari Jagir ke Kerungkut, disebut musafir atau enggak? Tidak, ya kan? Berarti yang dinamakan musafir adalah jarak yang jauh, seperti sini Lamongan, Bali, sini Jakarta, ya sudah lah, nggak usah jauh-jauh, sini Malang, ini sudah musafir, oh sedang musafir ke Malang, begitu, Jombang, Kediri, ini namanya musafir. Kalau cuman Sidoarjo misalnya, orang belum katakan apa? Musafir ya. Tetapi para jamaah, paling tidak ini menyangkut masalah kezaliman. Masalah kezaliman. Jadi harus bawa bekal. Bukan harus bawa bekal, tetapi intinya orang yang dalam bepergian itu orang yang sedang berat, pisah dari rumah, ya kan? Ya di jalan juga enggak ada sanak keluarga, ya kan? Atau kalaupun ada sanak keluarga, tapi di perjalanan dia harus banyak pengorbanan, mengeluarkan keringat, ini teraniaya di jalan. Intinya para jamaah, intinya orang yang teraniaya dalam perjalanan. Ya mungkin sini Rungkut, mungkin sini Sidoarjo, di dalam perjalanan kemudian dirampok orang, mungkin sini Madura, dalam perjalanan dirampok orang, ini masuk di sini para jamaah. Intinya penganiayaan, kezaliman itu akan berdampak ketika orang yang dizalimi berdoa, maka konsekuensinya adalah mustajabah. Inti sebenarnya adalah setiap kezaliman itu berbahaya. Ya, ketika yang dizalimi itu berdoa, maka doanya tidak ada penghalang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai orang kafir pun. Hati-hati, bukan hanya orang yang beriman. Misalnya kita menganiaya orang, kebetulan orang itu kafir. Lantas orang itu kemudian mengadu, maka doanya tidak terhalang para jemaah. Siapapun dia, baik orang yang beriman atau tidak beriman, kalau dia posisinya teraniaya, maka hati-hati, sangat berbahaya ketika dia mengeluh atau misalnya mengkutuk misalnya, dan ini berbahaya. Karena intinya larangan berbuat kezaliman. Kemudian yang ketiga, wada'watul walidi ala waladihi. Doanya orang tua kepada anaknya, ini mustajabah para jamaah, masya Allah. Maka kita sebagai orang tua, mari banyak-banyak mendoakan yang
yang baik. Dan hati-hati para jemaah, jangan sampai mendoakan yang negatif kepada anak. Karena apa? Status doanya makbul, mustajabah. Anaknya nakal, wah karena enggak bisa dinasehati, langsung bapaknya ngomong mugo-mugo ketabrak bis. Bahaya ini. Anaknya sendiri kok didoanya apa? Tabrak bis. Boleh atau enggak boleh? Enggak boleh. Senakal apapun jangan berdoa jelek, terus berdoa kebaikan. Karena dia anak, karena apapun anak itu anaknya sendiri, darahnya sendiri. Ya. Maka ingat, doanya makbul. Apapun yang terjadi, doakan kebaikan. Insya Allah doanya nanti akan terbukti. Akan terbukti. Nah, yang namanya anak itu ada yang nurut, ada yang tidak nurut, kan begitu ya. Tapi tetap saja kita berdoa untuk semuanya ya. Yang nurut alhamdulillah, yang belum nurut nanti insya Allah berikutnya, kan begitu. Tetap saja berdoa. Nabi Ibrahim itu mendoakan anak-anaknya, anak-anak keturunannya. Lihat pada surat Ibrahim ayat 40 ya. Lihat pada surat Ibrahim ayat 40. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli waliwalidayya walilmu'minina yawma yaqumul hisab. Surah ke-14, surah Ibrahim ayat 40, dibaca artinya. Tuhanku, berikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankan doaku. Allah berfirman, Rabbi ja'alni muqimas sholati. Ini mengkisahkan tentang doanya Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikan aku penegak sholat, wa min dzurriyyati, dan dari anak cucuku. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, terimalah doa kami. Ini doanya siapa? Nabi Ibrahim kepada anak-anak cucunya. Sehingga masya Allah para jemaah, orang-orang soleh di muka bumi ini setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, mayoritas adalah keturunan siapa? Keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Para nabi, para rasul, para sahabat ya, para orang-orang yang soleh ini kebanyakan di muka bumi ini keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Diterimanya doanya. Jadi berdoa saja sebagai orang tua, tugasnya adalah berdoa saja yang terbaik apapun keadaan anak-anak kita. Berdoa yang terbaik. Kalau pernah mendoakan kurang baik, bertobatlah dan segera berdoa yang terbaik. Ya, agar anak itu dijadikan anak yang soleh, ini pertama ya. Jangan lupa dijadikan anak yang soleh. Dan banyak contohnya di dalam Al-Quran, doa tentang minta agar anaknya menjadi anak yang soleh. Seperti doanya siapa? Doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Zakaria ya, yang meminta kepada Allah agar anaknya dijadikan anak yang soleh. Sebagaimana ayat berikut ini di dalam Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 38. Ini kalau terjemahannya agak banter sedikit ya. Agak banter sedikit. Ini doanya Nabi Zakaria pada surah ketiga, surah Ali Imran ayat 38. Nabi Zakaria berdoa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hunalika da'a Zakaria rabbah." Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Artinya, di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari susu Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa.
Di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Qala, ia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, habli, berilah aku, min ladunka dari sisimu, dzurriyatan thayyibatan, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Ini doanya Nabi siapa? Nabi Zakaria mendoakan keturunan yang baik. Nah ini, kemudian doanya Nabi Ibrahim ya, pada surah ke-26 surah Asy-Syu'ara ayat 83. Doanya siapa? Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Apa artinya? Ayat ke-83 surah ke-26 surah Asy-Syu'ara ayat 83. Artinya Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Rabbi habli hikmah, kata Nabi Ibrahim, berilah aku hikmah, wa alhiqni bis salihin, dan masukkanlah aku, pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ini maksudnya apa? Minta keturunan yang soleh, agar anak-anaknya menjadi orang yang soleh. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini contoh ya, contoh bahwa Nabi Ibrahim saja senantiasa mendoakan untuk anak-anaknya, untuk anak-anak cucunya. Yang lebih tadi pada surah yang surah Ibrahim ayat 40 ya, dan ini penting sekali. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, rabbana wa taqabbal du'a, jadikanlah aku penegak-penegak salat dan dari anak-anak cucuku, wahai Tuhanku, perkenankanlah doa kami. Ini artinya para jamaah, permintaan Nabi Ibrahim ini sama dengan meminta kepada Allah agar di mana saja anak cucunya berada agar menjadi orang yang paling baik. Karena yang paling menegakkan sholat artinya yang paling baik. Doa itu para jamaah, mari kita amalkan. Kita sendiri amalkan. Kapan berdoanya? Kapan saja. Terutama kalau saya sendiri suka membacanya itu sebelum salam para jamaah. Saya suka membaca sebelum salam. Ketika sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, saya suka membaca sebelum salam. Karena sebelum salam itu ada kebebasan berdoa. Doa apa saja. Artinya mintalah sebelum itu. Sebagaimana pada saat sujud ya. Pada saat sujud, mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Nah di sini, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, rabbana wa taqabbal du'a. Ini doanya siapa? Doanya Nabi Ibrahim. Jadi yang ketiga ini para jamaah, doanya orang tua kepada anak-anaknya adalah makbul. Maka hati-hati berdoa untuk anak-anak ya. Jangan sampai keceplosan. Keceplosan ternyata berbahaya. Ya, anaknya diingatkan ternyata masih saja nakal, lantas kemudian didoakan muka-muka masuk neraka. Lah kira-kira gimana para jemaah? Berat itu ya. Ya, mudah-mudahan hancur. Nah, jangan para jemaah. Tetap berdoa ya Allah, tunjukkan anakku ke jalan yang benar ya Allah. Selamatkan anakku dari neraka ya Allah. Selamatkan anak-anakku dari pergaulan yang jelek ya Allah. Berilah anak-anakku jalan hidup yang baik. Berilah anak-anakku pekerjaan yang baik. Jadikan anak-anakku orang-orang yang bersyukur kepada Engkau. Ini doa-doa yang baik. Ya, saya sendiri para jamaah kalau melihat anak-anak saya itu, terkadang ketika melihat salah satu dari anak saya
itu ada keinginan untuk berdoa. Maka saya doakan, ya Allah, anakku ini jadikan anak yang soleh, ya Allah. Jadikan keluarganya, anak-anak cucunya, anak-anak yang soleh, ya Allah. Berkailah hidup mereka, ya Allah. Ini doa spontanitas. Dan ini perlu para jamaah, penting. Kenapa? Karena doanya orang tua makbul. Pokoknya doa-doa yang terbaik. Seperti apa doa yang terbaik untuk anak itu, ya? Anak soleh. Kemudian apalagi istiqomah dalam beribadah. Kemudian apalagi diberi jodoh yang solehah, misalnya kalau laki-laki diberi anak keturunan yang baik-baik, yang soleh, diberi jalan hidup yang mapan, diberi pekerjaan yang layak, begitu. Jadikanlah anak-anak yang bersyukur. Ini doa-doa, doa-doa yang layak untuk anak-anak kita. Ya, jangan mudah melaknat kepada anak-anak, ini bahaya. Mudah-mudah jangan melaknat kepada anak-anak. Bagaimanapun juga mereka siapa para jamaah? Anak kita, keturunan kita. Kalau kemudian karena kita keceplosan lantas menjadikan neraka bagi anak kita, kan ya rugi kita. Rugi. Kasihan juga kalau akibat doa kita anak-anak kita kemudian menanggung derita. Ini jangan sampai akibat doa kita anak-anak kita menderita. Jangan sampai. Kenapa? Karena doa orang tua itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah, intinya hidup ini banyak-banyak berdoa, terutama kepada keluarga anak-anak, ya, kepada keluarga dan anak-anak, maka ini termasuk yang sangat penting. Berdoa untuk diri, keluarga dan anak-anak hendaknya setiap saat. Terutama apa? Berdoa agar diselamatkan dari api neraka. Itu penting. Allahumma ajirni kalau sendirian. Ya Allah, selamatkanlah aku minan nar, dari api neraka. Kalau kita melibatkan diri kita, melibatkan keluarga dan anak-anak, maka doanya Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Apa artinya? Ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, dalam Musnad Imam Ahmad diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berdoa minan nar, ya Allah selamatkanlah aku dari neraka, maka saat itu pula neraka juga berdoa 3 kali. Neraka kemudian berdoa juga 3 kali dengan mengatakan, ya Allah selamatkan dia dari neraka, ya Allah selamatkan dia dari neraka, ya Allah selamatkan dia dari neraka. Sampai berapa kali? 3 kali. Kenapa? Karena selamat dari api neraka merupakan hal yang wajib bagi kita. Jangan sampai kita masuk neraka. Doa dalam setiap hari yang jangan sampai ditinggal, yaitu doa minta selamat dari neraka. Di sana ada doa sapu jagat yang semua orang menghafal. Apa itu para jamaah? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami di dunia ini kebaikan dan juga di akhirat kebaikan, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Kenapa doa ini diberi nama doa sapu jagat oleh orang-orang? Karena para jemaah, inti atau isi daripada doa ini adalah melibas seluruh antara dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah ini, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Gak ada yang tertinggal sedikit pun. Artinya semua kebaikan di akhirat berilah kami. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami, peliharalah kami dari api neraka. Semua kena dalam doa ini para jamaah.
dunia baik, akhirat baik, selamat dari api neraka. Makanya disebut doa apa tadi? Doa sapu jagat. Nah ini para jamaah, terutama doa Rabbana Atina, jangan ditinggal. Upayakan dalam setiap hari itu pasti dibaca. Kalau saya sarankan sih, saya sarankan ya, jangan kurang dari 10 kali kalau bisa. Ya. Minimal mungkin setiap sholat. Setiap sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Jangan ditinggal. Sebagaimana ini para jamaah, sebelum salam ada doa minta selamat dari 4 perkara. Saya teruskan sedikit. Minta selamat dari api neraka jahanam yang pertama. Yang kedua, minta selamat dari siksa kubur, ya. Yang ketiga, minta selamat dari fitnah hidup dan mati. Yang terakhir, minta selamat dari fitnah dan dajjal. Para jamaah sudah hafal semuanya atau ada yang belum hafal? Insya Allah semuanya sudah hafal ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Terus yang terakhir, wa min fitnatil masihid dajjal. Yang ini jangan sampai ditinggal. Yang ini jangan sampai ditinggal. Ada seorang tabiin bernama Tawus, ketika anaknya sholat duhur, para jamaah, setelah selesai sholat ditanya oleh Tawus, wahai anakku, apakah kamu tadi sebelum salam sudah membaca doa ini? Kata anaknya, tidak wahai ayah. Apa kata Tawus? Ulangi lagi sholat kamu. Sholatnya disuruh ulangi, para jamaah. Karena bagi para sahabat, bagi para tabiin, bagi para imam, doa ini hampir wajib, para jamaah. Bayangkan, minta selamat dari neraka jahanam. Wajib gak kita ini selamat dari neraka jahanam? Halo? Wajib? Betul? Iya. Siapa yang kuat masuk neraka jahanam? Yang kedua, wajib gak kita selamat dari siksa kubur? Wajib, para jamaah. Karena siksa kubur itu berat. Wajib gak kita ini selamat dari fitnah hidup dan mati? Wajib, para jamaah. Fitnah itu kejam. Dalam Al-Quran Allah katakan apa? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Apa artinya? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Berat. Yang terakhir dan selamat dari fitnah, dajjal. Loh, dajjal kan belum muncul. Kapan munculnya dajjal? Sebelum kiamat. Loh, kok kita sudah diminta untuk selamat dari fitnah dajjal? Iya, para jemaah. Memang betul, dajjal belum muncul sekarang. Tapi fitnah dajjal bergentayangan di mana-mana. Paham ya? Fitnah dajjal itu bergentayangan di mana? Di mana-mana. Sampai Nabi pernah mengatakan bahwasanya tidak ada seorang nabi pun melainkan mengantisipasi umatnya, memberi warning kepada umatnya jangan sampai terkena fitnah dajjal. Seakan-akan dajjal itu akan datang besok pagi. Padahal dajjal masih akan keluar kapan? Menjelang hari kiamat. Tetapi fitnah dajjal sangat berbahaya. Dan fitnah dajjal ini akan berada di sekeliling kita. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari fitnah dajjal, kita akan terkena. Makanya jangan lupa setiap sholat, baik itu fardu maupun sunnah, jangan lupa sebelum salam berdoa dengan doa tadi. Apa bunyinya, para jamaah? Mari kita baca bersama. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah dajjal. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.